Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe, dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Ketua Penerangan UMNO Syahril Hamdan menegaskan seharusnya tiada kekangan di pihak pendaftar pertubuhan ROS untuk segera membuat keputusan perhubungan permohonan pindahan perlembagaan dikemukakan parti berkenan. Beri jawaban untuk melepaskan permohonan itu secepat mungkin, supaya UMNO tidak ada tanda soal atau tanda tanya sebab ahli UMNO mahukan kepastian, katanya. Katanya, UMNO juga berharap tiada sebarang halangan di pihak ROS untuk meluluskan permohonan pindahan perlembagaan yang sudah dipersetujui perwakilan parti pada perhimpunan agungnya. Portal UMNO online semalam melaporkan Syahril juga menegaskan parti berkenan sudah mengemukakan dokumen tambahan diperlukan ROS baru-baru ini bagi memperakui keputusan perhimpunan agung UMNO PAU khas pada Mei lalu.